Hello, assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ronny Syam from Composer TV. Apa khabar semua? Harapan saya agar anda semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Kita akan teruskan reaction daripada rancangan The Voice Indonesia from the Blind Auditions. Okay, kita akan teruskan dengan reaction daripada Farel Ibnu. Lagu Umi Suma Umi. Love the stage. Semudah itu, jemput rakan anda untuk menyertai XM dan peroleh sehingga $35. Oh, oh my God, suara kamu menggetarkan sekali ya. Terima kasih, Coach. Siapa namanya? Farel, Coach. Farel? Ya. Farel dari mana, usia berapa? Dari Bukit Tinggi asal Sumatera Barat, usia 14. 14 tahun, ya. Wow. Wow. Oh, ini. Aku speechless lagi. Kocel, gak gitu kocel. Jahat banget, Kita. Taruh dulu. Aku di belakang sama Iki udah. Iya. Iya, aku pengen banget kamu masuk tim aku sama Iki. Aku masih kesel sama Kocel, kenapa? Aku tuh baru ngomong Kocel sama Koyur, ini penghayatannya dia jago banget ke aku. Makanya. Pasti kalau dikasih lagu pop, terus menghayati itu lagu, nganterin maknanya itu pasti dapatlah ini cengkok dapet yang nggak semua orang bisa ini ya itu makanya ini cengkok yang selamat datang di tim Marcel. Tidak gini nggak apa-apa deh kita keblok tapi boleh nggak Kocel suruh nyanyi pop satu aja gitu kita ya, penasaran. Aku pengen denger banget kamu nyanyi lagu enak. Oke, buktikan. Astagfirullah. Aduh, ya Allah, udah deh pos Marcel tuh ada apa ya, ada masalah apa sama kita ya pos Marcel? Boleh, yaudah. Yaudahlah. Kita pengen dengar suara indah kamu. Sayang banget ya, bagus banget. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta. Katakan kamu tidak cinta. Jikalau kau sayang, benar-benar sayang. Tanya kata atau rasa, kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu berpisah.
You know what, tadi yang pertama-tamanya saya agak ralat kenapa lambat sangat judge untuk seorang pun untuk pusing. Yeah? I rasa macam, why does it take so long for the judges to turn around? Semuanya macam ber tak cukup confident ke apa itu yang ralat awal-awalnya. Lepas tu kemudian thank you so much to Marcel, lepas tu yang tengah-tengah tu apa, Rizky, ya, Rizky, and then Isyana lah. Okay, lepas tu and bila dia orang suruh Farel nyanyi lagu dalam bahasa Indonesia, I sebenarnya tadi I nak menangis ya, sebab nyanyian Farel betul-betul seorang penyanyi daripada hati. Ya. Dia bukan saja menyanyi dengan penuh teknik yang bagus. Dia menyanyikan daripada hati. Ini adalah ciri-ciri penyanyi yang saya suka. For the first time I'm listening to Farel Ibnu, memang mata saya memang nak menangis tadi. Ya. Saya rasa macam what I feel like so, macam oh my god, I'm so mesmerized. Rasa macam terpukau dengan suaranya. Kita dengar baik semula ya. Jikalau kau dengar baik semula ya. Benar-benar cinta. Seriously, dekat first note, eh, first note tu dah, dia dah feel dah ya. Katakan kamu tidak cinta jikalau kau sayang. Benar-benar sayang. Tanya kata atau rasa kau harus tunjukkan. Jangan sampai hingga waktu perpisahan tiba dan semua yang tersisa. That is how you redeem yourself, kan? Mula-mula, the judges lambat pusing. And now the judges being acting like so weird. Being acting funny because dia, yelah. Because he doesn't, dia dong tak tahu kebolehan Farel. Bisa menyanyikan lagu pop bukan saja dengan baik. Menyanyikan dengan terlampau baik. So that's why I rasa all the judges acting macam like so funny. So, sebab dia dah, yelah. Dia orang tak sangka Farel is this good, ya? Dapat lihat Isyana tak dapat bernafas mendengar apa kebagusan suara Farel. Alright, I rasa I just nak stop kat sini and I would like to congratulate Farel Ibnu. Kerana, I nak tengok dia pilih siapa. Sekejap eh. Satu ya nak. Ya, kita jalanin satu-satu semua. Kalau masih ini mak. Ya, gak apa-apa. Salah satu yang paling penting ya itu tadi, katanya pengen bikinin rumah. Ini tujuan kamu ikutan The Voice itu maksudnya motivasinya dari mana gitu? Iya. Motivasiku pun nakal sama papa, cuman tapi papa tetap sabar, tabah ngadepin mereka. Farel, sampai sekarang. Bagus budak Farel ni. Support sampai saat ini yang selalu menemani ini, mah gimana perasaannya? Maaf. Bagus. Ada yang ingin kamu sampaikan untuk Mama? Ya, buat Mama. Terima kasih ya, Ma. Dan jagain Farel sampai sekarang. Anak yang baik. Ikhlas.
Abah. Kena I sedih lah. I forward lah. Dia pilih siapa ya? Tangannya untuk Sarah ya. Oke, mungkin kita di kursi. Kita di kursi ya. Boleh kembali ke kursi dulu. Sini Mama, gak apa-apa. Temenin Farel di sini. Pilih yang terbaik menurut kamu. Aku pilih Coach. Marcel. Rizky. Coach Marcel. Betul tak Marcel? Yes, I got it correct. Yes. Alright, thank you so much. Okay, hoping that Farel Ibnu akan terus menjadi seorang penyanyi yang bagus. Kerana di umur 14 tahun pun sudah bagus macam ni. I cannot imagine another 5 years more to go. Alright, thank you so much for watching my channel. Assalamualaikum, bye.